Siapa yang wajah lu itu? Kompem de tengkung Endra. Alor dengan dinu. Mas Dahlan, saya mau tahu ceritanya bagaimana sih awal ceritanya Mas Dahlan mendapatkan jamur sebesar ini, Mas Dahlan. Saya pengen makan jamur. Terus waktu terus saya nyari. Ketemu langsung. Terus ketemu jamur. Itu di mana ketemunya Mas Dahlan? Di dekat sungai. Dekat sungai. Waktu itu posisinya seperti apa? Ditutup sampah atau gimana? Ditutup sampah sedikit. Terus saya cungkil. Terus nemukan sebesar ini. Kaget waktu itu. Kaget. Mas, katanya ini tidak berani dimasak, kenapa Mas? Tidak sesuai dengan ukuran yang biasa. Lanjut. Jangan apa-apa. Saya nggak berani. Terlalu besar. Apakah ini menganggap ada nilai mistis atau apa, Mas Dahlan? Mungkin. Mungkin dia beracun. Takut beracun. Takut beracun ya. Tapi kalau musim-musim hujan seperti ini juga musim jamur juga di sini, Mas. Iya. Iya. Tapi jawaban kalau yang kecil berani mau makan. Ini jawaban Mas. Waktu itu Mas Dahlan cabut kemudian bawa ke apa, ke rumah, itu seperti apa respon warga? Kaget keluarga. Keluarga pun banyak yang nonton. Sekarang mau diapain ini Mas Dahlan? Kita mau ditanam. Oh, ditanam aja. Jadi seperti ini aja, enggak berani dimakan ya. Itu di sungai apa namanya Mas Dahlan? Sungai Jambatan Selingkuh. Oh, Jambatan Selingkuh. Sempat pernah ada mimpi soal sebelum menemukan ataupun sesudah menemukan jamur ini? Sempat ada. Apa mimpinya Mas Dahlan? Mimpi bawa anak kecil. Awalnya saya sakit. Soalnya saya sakit, saya pengen makan ini. So saya nyari di dekat sungai, saya nemukan ini. Ini berapa beratnya Mas Dahlan, pernah ditimbang? Pernah saya timbang. Beratnya 10 kilo. 10 kilo. Kalau lebarnya ini sekitar berapa Mas Dahlan? Kalau lebarnya sekitar 60 cm. 60 cm. Jadi dibiarkan aja begini ya. Ya. Oke, siap. Mas Maki, sebagai tetangga Mas Dahlan ini, waktu Mas Dahlan membawa jamur ini ke rumah seperti apa waktu itu? Saya sempat kaget karena pertama kali ini saya melihat jamur sebesar ini. Bukan saya aja, semua warga juga kaget dengan kehadiran jamur yang agak legendaris ini. Sebagai tetangga ini, menurut Mas ini ada ini enggak, kenapa tidak berani dimakan gitu, dimasak gitu? Karena dari segi warna, terus dari bentuk, ini kelihatan dari jamur asli, tapi karena ukurannya, karena tidak biasa dari yang lain, jadi ya takut aja ada unsur-unsur racun. Oh, ada unsur racunnya. Jadi dibiarkan begini saja, Pak. Nantinya. Kayaknya begitu. Siap. Pak Kadus, di Kampung Side ini ada warga yang menemukan jamur yang sangat besar, Pak Kadus. Bagaimana ceritanya ini, Pak Kadus? Ya, betul sekali. Ini memang jamurnya sangat langka. Enggak pernah kita temukan dari sejak saya lahir, enggak pernah memang menemukan jamur yang sebesar ini. Ini adalah satu-satunya jamur terbesar yang pernah kita ketemukan untuk di awal pun 2021 juga ini.